Suami Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, meminta sang istri berkata jujur kala menjadi saksi di persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Suami Susi meminta sang istri tak perlu takut berkata jujur. Masalah punya ini enggak cerita. Enggak pernah cerita istri saya. Jadi anak saya lihat di TV itu, nonton TV, kaget saya punya istri saya ikut terlibat itu loh, kemarin sidang itu. Kaget ya Pak? Ya kaget lah, apalagi sidang begitu dibentak-bentak ya gitu kan. Ini namanya perempuan ya takut lah, ya kan. Ya kalau saya tuh ngomong ya enggak, jangan bohong, orang itu enggak usah bohong. Apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang enggak jujur ya ajur, hancur lah. Karena tinggal siapa yang terlibat, ngomong aja, enggak usah takut ya kan. Kan ada hukum, ya kan, kayak gitu. Harapan saya kayak gitu, tak suruh jujur aja jujur. Enggak usah takut sama siapa-siapa. Enggak usah bela siapa-siapa, bela anak lah, keluarga kan gitu.